Assalamualaikum, hai, kembali lagi di channel YouTube saya Ayu Afar Family. So hari ini saya nak buat mie laksa. Okeylah, jom kita pergi tengok apa je bahan dia yang sudah saya sediakan. Okey, jom kita tengok. Okeylah, jom kita tengok bahan-bahan dia yang sudah saya sediakan. Yang ini ikan sardin setengah kilo, saya dah ambil isi dia, nanti saya mesin. Lepas tu yang ini daun kesum sedikit. Yang ini air asam jawa. Yang ini ada pula ni untuk dimesin, cili kering, cili api. Ada 8 batang cili api, cili kering ni ada dalam 10 batang. Yang ini bawang merah 6 ulas, bawang putih 3 ulas. Yang ini nanti saya mesin. Yang ini bunga kantan dia ada 3 batang tapi saya potong macam ni. Saya iris-iris. Kalau yang besar-besar tu anak saya tak makan. Okey, sekarang saya rebus ikan dulu. Ikan sardin dia setengah kilo. Rebus dalam 10 minit. Sedikit letak asam keping, letak sedikit garam. Okey, kita buka api, tunggu 10 minit. Tunggu 10 minit. Okey, sekarang saya tengok ikan dia dah 10 minit, saya tutup api. Tunggu sejuk sekejap. Lepas tu kita ambil dia punya isi dia. Okey, sekarang saya keluar ambil isi ikan. Ni. Isi dia, nanti kita blender, asingkan dia punya tulang. Saya ambil isi dia. Kita lakukan sampai selesai. Tak payah pakai pisau, lambat nak cepat. Okey, dah selesai. Ini ikan dia dah siap, nanti saya mesin. Okey, sekarang saya nak mesin bawang merah, bawang putih, cili api biar dia pedas, cili kering, okey, saya letak air. Okey, okey, periuk dah standby. Sekarang saya masuk bahan dia yang sudah saya mesin. Kita mesin yang kedua deh, ikan. Kita mesin ikan deh. Ada juga lah tulang sedikit. Okey, kita masuk air. Kita mesin. Okey, sekarang saya masuk ikan yang sudah dimesin. Saya mesin pula dia punya tulang. Okey.
masukkan air sedikit. Oke, kasih tulang deh, nanti saya tapis. Oke, sekarang saya tapis tulang yang sudah saya mesin tadi. Ini air tulang nih, air tulang ikan sardin. Oke, sekarang saya buka api, kita kacau hingga dia masak. Nampak pekat kuahnya. Oke, sekarang saya tambah air sedikit. Nampak pekat kuahnya. Saya letak air asam jawa. Dia tak ada berbau deh. Kita kacau. Oke, sekarang saya masukkan bunga kantan. Kantan saya masukkan daun kesum. Ini yang buat dia sedap nih. Oke, saya kacau-kacau. Tunggu dia kuah dan mendidih. Mulai dia masak. Oke, sudah mendidih. Sekarang saya letakkan garam dan penyedap rasa. Kalau kurang boleh tambah. Sudah mendidih, tunggu sekejap lagi. Oke. Buah laksa dah nak siap, dah nak masak. Sekarang saya tes rasa Bismillahirrahmanirrahim. Sedap-sedap. Oke, selamat mencuba resepi saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke, bye. Assalamualaikum.